Belum sabar ya mbak. Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Bapak Bayan, yang saya hormati Pak RT, dan yang saya hormati tokoh masyarakat pagi hari ini, ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, ya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita beriak. Polres Ragen perkenalkan Bu Retno, ya, Bu Komisaris Polisi Retno, Jabatan Kabak Sunda. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, di samping kiri saya ada Ibu Ida, ada Bu Aseh, ada Bu Eka, ya. Satu-satu saya perkenalkan, serta ada rekan-rekan junior saya yang ada di depan, Bu, ya. Sengaja saya minta atau saya ingin kesini, dan saya memang belum pernah kesini. Saya yakin dengan teman-teman saya juga mungkin belum pernah kesini. Jadi supaya kita juga kenal, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa mengenal kami. Kami adalah polwan-polwan dari Polres Ragen, yang mana pagi hari ini kita punya niat dan kegiatan, yaitu menyalurkan zakat fitrah yang dikelola atau yang telah dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat di Polres Ragen. Untuk itu saya kemarin juga ya mohon bantuan kepada Pak Bayan maupun Pak RT dengan Pak, ya, tadi dari tokoh masyarakat berkenan untuk bisa menerima zakat dari kami, dan semoga penyaluran ini bisa betul-betul bermanfaat, ya, bagi bapak-bapak ibu semua, ya, meskipun ya dengan jatah yang 2,5% itu semoga ada manfaatnya, ya. Dengan kehadiran kami semoga sering boten kepanggil polwan. Sering ke Polres boten? Boten. Mau nape dereng? Alhamdulillah. Bu RT, TK, perkenalan dengan profesi kami, nggih. Maka dari itu saya merasa bahagia, saya merasa tersanjung, saya bisa bertemu dengan ibu-ibu, ya, warga dari desa Blungku, Sono, Kecamatan Mondoan. Ya, ini untuk Pak Kapolsek Mondoan, saat ini sedang ada rapat di Polres Ragen. Kenal mboten kali Pak Babinkam Tikmasnya? Pak Polisi sing gandeng teng heran. Sinten Pak sinten nggih? Pak Bram. Oh, ganteng mboten? Nggih. Ah, niku. Pripun Pak Bram? Tenane lho nggih. Nah, nggih. Nek Pak Bram boten sae makin nggih. Oh, nek nakal napa nek ngoten sing kira-kira ora trep teng masyarakat saged dipun ngake. Pak niko Ibu niko kok ngeten-ngeten boten leres, sing leres ngeten. Oh iya, kan gitu nggih. Nggih, pada kesempatan ini saya juga ibaratnya polisi itu juga dokter loh. Loh gitu. Nah, dokter napa nggih? Dokter masyarakat, nih. Yang apa masyarakat, kuy? Nah, ada penyakit masyarakat, nih. Nek ini yang dokter jiwa, gitu. Ada dokter jiwa ngobati, sing ngobati yang sakit jiwa. Nek polisi, dokter masyarakat ya, po? Ya penyakit masyarakat. Contohnya apa, nih? Loh, Pak Bapak judi. Eh, ini ngobati, sing bapaknya do judi.
sekalipun para sesepuh ya. Ini kalau matur cuma teng bapak ibu najih nggih kali. Ibu-ibu polisi menika mau pun diaturke kata saya nggih. Nah, niki perlu pengertosan dulu wonten ing desa Ngubu iki ya daerah perbatasan. Untuk ke selatan kira-kira 300 meter itu sudah Kecamatan Taman. Kalau ke barat itu Kecamatan Sumberlawang. Nah, daerah perbatasannya perbatasan kecamatan. Jadi kalau mau ke pasang itu lebih adil bumi. Jadi ini kita mesti pelanggaran kita mulu-mulu ayam ayam nih. Misal pernah ngatur gitu. Pikiran itu tembikang kita. Nah, di atas kerawan panjenengan setelur di kolam. Sekali lagi saya sebagai pemerintah desa sana dan mewakili Stewardo mengaturkan panggilan atas bantuan pun dalam penyaluran jakat menikah ya buat kita nama mekateng atur bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Perangkat Desa. Pak Toko, Pak Perangkat, silahkan nanti untuk apa Karang Tarunanya atau anggota warga masyarakatnya. Ya semoga saya doakan untuk putranya atau putrinya menjadi Polri Polisi. Amin. Siapa ya Mbak? Lidahnya sengaja. Ya Allah Isa. Biar. Kompor kene nek kon ledek kene lho. Bisa tersalur? Bisa. Bisa nggih. 24 yang tersalur rasa satu rumah dua kakak. Warga mriki sing nyiapi perlengkapan. Kami foto aksara. Kalih Mas Nafir ya. Aktif Bu. Yo. Polres Ragen. Pagi hari ini kita dari Polres Ragen mengadakan kegiatan dalam rangka penyaluran zakat fitrah keluarga besar Polres Ragen. Pada kesempatan ini kebetulan yang kita sari adalah warga masyarakat di daerah Mondoan yaitu di Desa Blugu, Desa Sono, Kecamatan Mondoan di Kabupaten Ragen. Bu, ini tadi ada berapa beras yang dibagikan? Tadi kita membagikan untuk warga di sini sebanyak 120 bungkus zakat fitrah. Meleres Ragen gitu ya? Iya. Harapannya dengan pemberian ini Bu tadi dari jauh-jauh dari Ragen sih gimana? Harapan dari kita bahwa dengan bisa berbagi seperti ini kita bisa terjun langsung ke masyarakat, tahu betul kondisi warga masyarakat di sini yang ternyata memang 100% adalah warga petani dan ternyata kehidupan mereka juga ya pantas untuk mendapatkan zakat fitrah ini. Lihat warga-warga sini bagaimana Bu tadi Bu? Warga di sini kelihatan ya ayam tentrem ya, gitu. Jadi guyup rukun itu kelihatan sekali ya, misalnya dengan kita tes apakah ada penyakit masyarakat yang di sini, ternyata mereka tidak ada. Oke. Jadi dari
Polres ada berapa anggota yang kesini? Dari Polres ini ada Polwan sebanyak 25. Perwakilan kita dari jumlah 47, kita 25 orang kesini. Apakah kegiatan sosialnya akan terus dilakukan oleh Polwan? Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung setiap tahun. Dan bahkan kita setiap ada kegiatan kita sebagai Jumat Berkah itu untuk kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Dengan kita dari Polwan ada mengumpul sering sembako atau dana bantuan untuk warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak hanya satu daerah, seluruh daerah di Sragen ya? Satu daerah kita pindah-pindah ya. Ya, berdasarkan kita mencari lokasi yang betul. Kenapa memilih di lokasi yang terpencil ini, Bu? Ya, kalau ini kan sudah terlihat sekali dari sini jauh dari kota. Biasa tidak pernah mengenal kita, dia juga tidak pernah melihat Polwan. Ternyata juga baru kali ini melihat Polwan. Sehingga ini bentuk juga kita untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap tentang Polri. Karena warga di sini juga ternyata tidak ada yang menjadi polisi. Nah, ini kita akan ke depan akan sebagai sasaran untuk kegiatan sosialisasi sepanjang masa. Oke, siap. Makasih, Bu. Jangan!